menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbau yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari di mana hati-hati manusia ketika itu akan mati. Ketika hati dikuasai oleh cinta kepada dunia. Ada riwayat lagi yang mengatakan hati yang mati itu adalah hati-hati manusia ketika hari kiamat. Barang siapa yang punya amalan menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati. Sekalipun ada masa di mana banyak orang hatinya mati, hatinya dia tidak akan mati. Karena apa? Karena berkah menghidupkan malam hari raya.